jumlahnya 1010. 1010. Ya, ini bukan nantinya mereka diberi juga kesempatan 30 hari. Teman-teman itu badan hukum, pemilik angkot untuk benar-benar merapikan semua, ya kan? Izin trayeknya, kemudian kartu pengawasannya. Izin trayek kan 5 tahun sekali. Ya. Ini prosesnya juga udah saya aja baru berapa tahun di sini, tapi mereka tidak melakukan izin trayek itu sebagaimana mestinya gitu.